Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada terbaru, yaitu adalah bus Ekam yang menggunakan HD Prime SR3 Ultimate R ya. Untuk modnya sendiri ini dari Mas Dian, dan untuk liverynya itu dari Blah. Untuk mod serta liverynya ini berstatus free ya, jadi buat teman-teman jika berminat bisa langsung mengunjungi dari channelnya Blah dan juga Mas Dian. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sini kita akan coba pelankan ya biar suaranya tidak bocor teman-teman. Jadi biar suaranya itu nggak kependem suara ini ya, interior atau in gamenya gitu ya. Oke, untuk unitnya seperti ini. Ini menggunakan Mercy 1626, tentunya yang sudah suspensi udara ya, dan juga sudah space frame. Untuk aslinya sendiri menggunakan Songzi, dan untuk bagian belakangnya seperti ini. Tuh, cakep ya. Tuh, Surabaya, Solo, Semarang, Bandung. Oke, untuk lampu dekatnya seperti ini, sudah nyala ya untuk bagian lampunya. Dan ini dia untuk lampu jauhnya. Lampu sennya seperti ini. Tuh, jadi sangat cakep ya. Ini sen kanan, sen kiri. Untuk wipernya di sini bagian bawah saja. Di bagian atasnya tidak ada ya. Untuk bukaan pintunya di sini sliding door manual ke belakang, dan untuk bagian belakang ini swing ya teman-teman. Dan ini dia untuk lampu remnya, lampu rem, lampu mundurnya, dan ada lampu ini ya, lampu hazardnya. Tuh, jadi ini untuk bagian strobo di bagian grill mesin itu ada semacam ini ya, ngikut lampu dari lampu malam teman-teman. Untuk interiornya seperti ini, jadi masih sama seperti yang kemarin. Tuh, cakep ya untuk interiornya, saya suka. Teksturnya juga rapi, mantap, buatan Mas Dian. Untuk animasi pertama itu adalah lampu LED di bagian bawah. Kedua adalah bagian bagasi ya, yang sebelah kiri. Ketiga itu adalah kap mesin belakang. Tuh, jadi bisa dibuka namun tidak bisa bergerak ya, karena mod ini juga free. Oke, kita akan langsung aja coba untuk perjalanan teman-teman. Kita keluar dari pintu barat ya ini. Iya, kalau nggak salah pintu barat ini. Kalau yang belakang kita itu pintu timur ya. Wih, apakah bisa ini? Oke, kita mundur dulu. Ini mohon maaf sopirnya agak amatirin ya. Amatiran ya, kan amatir. Amatiran ini. Tuh. Ini kita ke kanan ternyata. Mau aja belok ke kiri tadi. Nah, ini dia pintu barat ya. Kalau nggak salah di pintu barat ini ada jembatan ya sekarang itu. Jadi kalau di sini belum ada teman-teman. Kalau nggak salah itu ada kanalnya ya untuk pintu barat itu. Namun di sini tidak ada, tapi nggak masalah. Ini kita kemana ini? Oh, kita harus putar balik teman-teman. Oke. Oke, berhenti trafiknya. Jauh ini masih lancar ya, tidak ditabrak trafik. Oke, kita sudah berada di jalur yang benar. Oke, maju aja pak, yuk. Oke sih, mantap. Oke, tadi yang saya suka itu spionnya ya, jadi spionnya itu pas gitu ya, kayak di ETS2 ini malah spionnya. Jadi pas ya, kayak apa ya, menghadap ke body. Waduh, ini kita nyerempet ya tadi. Nyerempet enggak sih? Oh, kayaknya ini damage yang kemarin ya, video yang kemarin ini.
Jadi 99% Wisit sekarang itu setelah update agak ini ya, sensitif teman-teman. Jadi teman-teman wajib berhati-hati ya, supaya tidak nabrak. Kalau nabrak itu, wah, persenannya itu berkurang banyak ya, bisa 2% atau misal 10% itu bisa. Jadi teman-teman harus wajib hati-hati ya. Dan ini kita akan nanti cari tempat ini ya, pemberhentian di bengkel. Waduh, ini kepesinya dibuka ya, kita tutup aja. Dan bis KK ini termasuk bis yang cukup kencang ya di rutenya. Ini merupakan bis malam, batas ya, cepat terbatas. Oke, ini kita belok ke kiri. Oke, mantap. Belok kiri teman-teman. Oke, sini kita masuk. Ini rencananya kita perbaikan tipis-tipis ya. Duh, tumit ya nggak ada ini. Apa? Ini kan ada logo perbaikan ya, namun nggak ada tempat untuk ini ya, kayak memperbaiki gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik mania.